Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Kau luar biasa untukku. Kau rela disiksa untuk diriku. Tak peduli ku menjauh, kau selalu setia menanti hingga kembali padamu. Di saat aku tersesat, kau bukakan aku jalan. Kau rela mati untukku. Kan ku serahkan hidupku seluruhnya untukmu, berjalan dengan sesuai rencanamu. Kan ku serahkan tubuhku menjadi gerejamu, agar ku jadi seperti dirimu. Lalu setia menanti hingga kembali padamu. Kembali padamu. Di saat aku tersesat, kau bukakan aku jalan. Kau rela mati untukku. Kan ku serahkan hidupku seluruhnya untukmu, berjalan dengan sesuai rencanamu. Kan ku serahkan tubuhku menjadi gerejamu, agar ku jadi seperti dirimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Tak peduli ku menjauh, kau selalu setia menanti hingga kembali padamu. Saat aku tersesat, kau bukakan aku jalan. Kau rela mati untukku. Kan ku serahkan hidupku seluruhnya untukmu, sesuai rencanamu. Kan ku serahkan tubuhku menjadi gerejamu, agar ku jadi seperti dirimu. Agar ku jadi seperti seperti dirimu. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau,
melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, bertemu sampai nanti kita bertemu. Serta engkau Tuhan Allah beserta engkau. Hey, hari ini lagi di udah sampai di Cisaat, mau ke Sukabumi. Ada show di Sukabumi. Ini bakal seru banget. Jadi Sukabumi itu, dulu waktu kecil gue pernah tinggal di daerah Cisaat. Gak tinggal stay lama sih maksudnya, cuman ada rumahnya oma gue dibangun di situ di Cikaroya, di bawah situ gunung, di lereng Gunung Pangrango. Wih, keren banget pokoknya tempatnya. Tadi nyempetin diri buat mampir ke sana, tapi ya udah nggak sebagus dulu lagi rumahnya. Oke lah, sekarang langsung menuju ke arah kota Sukabumi. Nginepnya di, katanya acara nanti di Kinasi, nginepnya di Pangrango.